Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI, Polri, yang kami hormati. Saudara-saudaraku, seakidah, seiman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh pahala, penuh kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, kita ini berpuasa di bulan suci Ramadan bukan sekedar kita melaksanakan perintah agama, bukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada hikmah di balik diwajibkan puasa bulan Ramadan bagi umat Islam. Yang pertama, hikmah puasa bulan Ramadan ini, Ramadan syahr tarbiyah, Ramadan bulan pendidikan, bulan pelatihan bagi seluruh umat Islam dunia ini agar nanti menjadi orang yang baik. Kita ini saudara-saudara dibina, ditempa oleh Allah melalui puasa bulan Ramadan lamanya satu bulan agar nanti kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya. Apa tujuannya? Satu, la'allakum tattaqun. Visi yang ingin dicapai dengan diwajibkan puasa bulan Ramadan agar lahirlah manusia-manusia yang pribadi baik. Oleh karena itu, umat Islam oleh Allah disekolahkan di sebuah madrasah, namanya Madrasah Ramadan. Jadi lamanya tidak lama, satu bulan, bisa saja 29 atau 30, tapi tidak ada ceritanya satu bulan itu 28. Kita disekolahkan oleh Allah di bulan Ramadan selama satu bulan agar kita kenal dan paham apa arti hidup dan kehidupan. Akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh dan kuat, baik secara rohani maupun secara fisik dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan Ramadan kita dilatih menjadi orang yang sabar, dilatih menjadi orang penuh kasih sayang, kita dilatih menjadi orang yang jujur. Ini kita lahir manusia-manusia sabar, jujur, penuh kasih sayang. Buktinya kita di bulan Ramadan, kita saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat, kita satu hari kita tidak makan, menahan lapar dan haus meskipun mencekik tenggorokan kita, tapi balak belum waktunya tiba azan maghrib maka dilarang kita menyantap makanan. Kenapa? Belum waktunya saudara. Makan dan minum ada waktunya. Kita ini dalam kehidupan sehari, hidup kita adalah penuh konflik, persaingan ketat, ekonomi semakin merosot. Kadang-kadang kita ini tidak sabar karena melihat tetangga kita kaya, ingin kaya. Melihat tetangga kita punya mobil,
ingin beli mobil, melihat tetangga kita punya rumah tingkat, ingin juga memiliki rumah tingkat. Akhirnya apa? Karena tidak sabar, dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, seperti melakukan rentenir, melakukan penipuan, termasuk melakukan korupsi, padahal baru diangkat jadi pejabat. Kenapa? Ingin kaya, tidak sabar dulu, padahal ada waktunya, saudara. Ramadan juga melatih kita menjadi manusia-manusia yang penuh kasih sayang, agar dengan puasa bulan Ramadan ini kita merasakan penderitaan orang lain, terutama orang miskin, orang fakir. Dengan kita berpuasa, saudara-saudaraku, kita merasa lapar, haus dalam satu hari. Kita sakit perut. Bayangkan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah jembatan, yang mau makan sesuap nasi itu pun tidak mendapatkan, bahkan satu hari, tiga hari dia tidak makan. Bagaimana dengan kita, orang Islam yang kaya, berpuasa di bulan Ramadan satu hari sudah baiknya luar biasa, sehingga nanti timbul kepekaan dan kepedulian terhadap orang fakir miskin, lebih-lebih pada masa COVID-19 ini yang butuh uluran tangan bantuan dari orang kaya. Oleh itu dalam Islam itu, saudara-saudaraku, diwajibkan nanti bagi orang kaya mengeluarkan zakat fitr sebagai tanda efek dari puasa bulan Ramadan. Dan juga puasa bulan Ramadan melatih kita menjadi orang jujur. Jujur kepada kita sendiri, jujur kepada orang lain, juga jujur kepada Allah. Ibadah puasa ini, saudara-saudaraku, beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah lain itu kan kelihatan, sholat bisa disaksikan, haji juga disaksikan, ditonton oleh publik. Tapi kalau puasa tidak, saudara. Ibadatun sirriyatun kalau bahasa kitabnya, ibadah rahasia yang hanya yang tahu Allah dengan orang pelakunya saja, dengan hambanya, orang lain tidak. Makanya antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu sama, sama-sama kelihatannya. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak berpuasa itu pura-pura loyal, padahal dia makan serimi di dalam kamar. Kalau dia ingat bahwa kita disaksikan oleh Allah, maka dia jujur, dia akan tidak makan serimi meskipun ada di dalam kamar. Kenapa? Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, kalau konsep kejujuran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sebagai pemimpin, sebagai pemangku jabatan, tentunya dia tidak akan mengambil hak rakyat, tidak akan memakan harta orang lain. Kenapa? Karena dia bukan miliknya, Allah yang maha tahu. Yang kedua, hikmah dari puasa bulan Ramadan adalah syahrul maufirah, bulan penuh ampunan. Bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dijamin oleh Allah dan Rasulnya, akan diampuni dosa-dosanya selama dia beriman dalam melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan dan menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan menjaga perkara hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena iman inilah yang akan menjadi barometer dalam diterima dan tidaknya suatu amal perbuatan manusia. Dan hanya orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Buktinya, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Masih banyak saudara-saudara kita ini yang tidak berpuasa. Makanya orang itu paling jelek ketika masuk bulan Ramadan, masih dia tidak berpuasa, bahkan dia berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ini paling jeleknya orang, saudara. Kenapa? Karena setan di bulan Ramadan dibelenggu, tapi dia masih berbuat maksiat. Ternyata setan dibelenggu, tapi nafsu tidak dibelenggu. Nafsu tidak bisa diikat, tidak bisa diikat dengan tampar, tidak bisa dibelenggu dengan besi, tapi bisa dibelenggu dengan iman. Maka siapapun saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas mengharap ridha Allah, akan dijamin dosa-dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru lahir. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.